Gue ini berenang bersama kerbau. Ya sahabat Aran Channel, bersama Pak Alkan kali ini kita akan menggiring kerbau. Dan uniknya kali ini kita menggiring kerbau dengan menggunakan perahu. Saat ini sahabat Aran Channel, kita menggembala kerbau dengan menggunakan perahu. Kita lihat kerbau-kerbau, ratusan kerbau yang sedang berenang. Kita akan menggiring ke... Kemana kita akan giring Pak Alkan kerbau ini? Ke danau. Danau itu ada banyak rumputnya lah. Ya, sahabat Aran Channel, inilah kerbau-kerbau yang sedang digiring oleh apa peternak kerbau kalang Lebak Singkil. Sahabat Aran Channel, kita saksikan sendiri. Inilah kerbau-kerbau kalang yang dilepas untuk mencari makan di sekitar danau melintang. Karena kondisi air sangat dalam, mereka harus pulang ke kandang terlebih dahulu. Yang selama setahun baru dua kalinya kandang karena air pasang. Ya sahabat Aran Channel, sudah sekian ratus kerbau yang turun ke air. Dan di ujung sana sudah ada perahu yang menghalau untuk menggembala kerbau berenang ke tempat sumber makannya. Kita buat berenang juga kah? Wah, siap. Berenangan lah. Apa? Minamnya tinggal lem kali. Nah, di ujung sana mereka sudah menghalau kerbaunya dengan menggunakan perahu untuk digiring ke lokasi tempat pakan ternakan kerbau ini ya, dan beginilah aktivitas mereka. Dan ada kerbau yang masih anakan juga tidak layak untuk dilepas dan akan digiring ke kandang kembali. Itulah kerbau yang masih usia muda yang tidak layak untuk dilepas liarkan di air ya, digiring ke kandang kembali. Nah, tuh kanak tuh, masih kanak nih. Iya, ikut-ikut juga turun dia. Mucilnya. Ayo, masuk lagi. Ya sahabat Aran Channel, bersama Pak Alkan kali ini kita akan menggiring kerbau. Dan uniknya kali ini kita menggiring kerbau dengan menggunakan perahu. Saat ini sahabat Aran Channel, kita menggembala kerbau dengan menggunakan perahu. Kita lihat kerbau-kerbau, ratusan kerbau yang sedang berenang. Kita akan menggiring ke... Kemana kita akan giring Pak Alkan kerbau ini? Ke danau. Danau itu ada banyak rumputnya lah. Ya, sahabat Aran Channel, inilah kerbau-kerbau yang sedang digiring oleh apa peternak kerbau kalang Lebak Singkil. Kerbau kalang karena dia tinggalnya di kandang yang dinamakan kalang. Sebenarnya ini adalah kerbau rawa ya, Rawa. Tapi sebutan warga setempat menjadi kerbau kalang karena kerbau ini dikandangkan di atas kalang atau kandang yang berbentuk panggung.
kerbau-kerbau yang sedang berenang ya, sahabat Taran Channel. Wah, ini berenang bersama kerbau. Inilah perenang ulung di Danau Melintang, Kerbau Rawa. Dan diawasi oleh para anggota peternak lebah singkil. Ya, sahabat Arendana. Ratusan kerbau yang sedang berenang. Ya sahabat Aryan Channel, kita menyaksikan pengembala kerbau. Kali ini menggembala kerbau yang sangat unik, menggembala kerbau dengan menggunakan perahu, karena kerbaunya sedang berenang karena lingkungannya dalam keadaan air pasang di Danau Melintang. Bang, ada yang mikul kayu nih. Fantastis sahabat Taran Channel ya. Kita melihat kerbau yang berenang. Sebentar lagi kerbau akan sampai ke sumber pakan mereka. Dan pengembala menggunakan perahu tetap mengawal agar kerbaunya tidak putar-putar.